Kerana tidak jelas, Encik Paiman mula mendekati potret tersebut untuk melihat. Tiba-tiba, hello. Ya sayang. Ya, nak balik ni. Okey. Jap ya. Encik Paiman mula meninggalkan galerinya dan pulang ke rumah dengan kepenatan. Hari seterusnya, pada waktu malam, seperti biasa, sebelum dia balik, dia akan pergi ke galerinya untuk double check segalanya masih dalam keadaan baik. Apabila dia melintasi potret tersebut dan merasakan ada sesuatu yang tidak kena, matanya seakan-akan melihat ke arah Encik Paiman. Dan apabila Encik Paiman melihat balik ke arah potret tersebut, matanya seperti tidak berubah. Dia mula rasa keliru. Adakah ini hanya imajinasi? Kejadian seterusnya berlaku apabila Encik Paiman mahu menutup galerinya dan melintasi potret tersebut. Dia menyedari ada sesuatu yang aneh pada potret tersebut. Kali ini, dia sudah yakin bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Wajah dari potret tersebut sudah berubah. Wajah potret tersebut kelihatan sedang tersenyum dengan sangat mengerikan. Pada malam itu, Encik Paiman sudah mengambil keputusan untuk membuang potret tersebut ke tempat yang lain. Sesudah sahaja Encik Paiman menghampiri potret tersebut, terdapat sesuatu yang keluar dari arah bawah. Ianya adalah tangan yang bergerak. No. Encik Paiman ditarik oleh satu entiti yang tidak dikenali dan beliau dengan sedaya upaya melepaskan diri dari entiti tersebut. Tetapi apakan daya, Encik Paiman pada masa itu dia mengidap kencing manis dan juga darah tinggi pada tahap 10. Jadi, dia tidak berdaya untuk melawan seperti orang muda. Encik Paiman sempat meminta tolong daripada orang lain. Tetapi suaranya tidak didengari oleh sesiapa pun. Dan akhirnya, Encik Paiman telah ditarik masuk ke dalam potret tersebut. Wajah potret tersebut telah hilang dan menjadi gelap. Beberapa hari kemudian, Encik Paiman telah dilaporkan hilang dan tidak dapat dikesan oleh kenalan beliau. Ramai orang sudah mencari beliau, tetapi dia masih tidak dapat dijejaki. Kini, apa yang tinggal hanyalah hasil seni dan juga potret di galerinya sendiri. Terdapat pelbagai tanggapan dan juga kabar angin dari kenalan Encik Paiman sendiri yang mengatakan Encik Paiman telah diculik oleh orang jahat. Dan juga ada yang mengatakan Encik Paiman telah berhijrah ke luar negara. Dan yang paling menarik, ada juga yang mengatakan bahawa Encik Paiman telah dikurung oleh makhluk halus. Terima kasih kerana menonton. Subscribe lah. Tunggu apa lagi? Patutlah.